Kedatangan dan kehadiran Lesti Kejora dan Rizky Billar disambut Bak Raja dan Ratu oleh keluarga besar Raffi Ahmad dan Nagita Slavina beberapa saat yang lalu. Seperti yang sudah diketahui bersama, Lesti Kejora dan Rizky Billar merupakan pengantin baru yang telah usai melaksanakan seluruh rangkaian acara pernikahan mereka yang disiarkan langsung di acara televisi. Maka tak heran jika Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menyambut mereka bak tamu spesial saat mengunjungi kediaman mereka di Andara. Bukan tanpa alasan, kehadiran Lesti Kejora dan Rizky Billar di kediaman Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selain untuk bersilaturahmi, keduanya dikabarkan juga akan melakukan kolaborasi dan bekerja sama dalam pembuatan konten YouTube dan berbagai kerjasama dalam dunia bisnis dan lainnya. Potret kebersamaan antara Lesti Kejora, Rizky Billar, dan Raffi Ahmad beserta dengan keluarganya terpantau jelas dalam berbagai unggahan cuplikan video di media sosial saat ini. Terlihat jelas persaudaraan, persahabatan, dan keakraban mereka begitu terjalin erat saat bersama. Selain dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafathar, anak dari keduanya, juga begitu antusias dan gembira saat menyambut kehadiran Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dalam berbagai unggahan video, terlihat pula Rafathar begitu senang bermain dengan Rizky Billar yang juga menyukai anime Naruto. Memang pada awalnya sempat dikabarkan Raffi Ahmad ingin mengundang Lesti Kejora dan Rizky Billar dalam konten YouTube mereka. Namun, karena kesibukan dan kegiatan Lesti dan Rizky Billar yang cukup padat, sehingga keduanya tak bisa memenuhi permintaan dari Raffi Ahmad dan Nagita itu. Dan saat inilah mereka meluangkan waktu untuk mengunjungi kediaman dari Raffi dan Nagita. Begitulah informasinya. Terus doakan semoga Lesti dan Rizky Billar terus bahagia dalam rumah tangga yang samawa. Dan semoga keakraban, persaudaraan, dan silaturahmi antara Lesti, Rizky Billar, Raffi Ahmad, dan Nagita Slavina terjalin erat untuk selamanya.